Ini saya berada di mungkin ada yang belum dengar gitu ya, kisah saya mungkin mendengar channel lain gitu. Ini suara saya kira-kira terdengar nggak ya pemirsa? Soalnya ini saya biasanya nggak pakai headphone. Bisa ditulis nggak di komen kira-kira suara saya terdengar atau enggak ya? Jadi saya kan biasanya itu kan pakai nggak pernah pakai headphone gini sih, jadi kalau ngomong tuh langsung aja gitu, jadi takut suaranya nggak masuk. Saya ini sekedar menceritakan tentang perjalanan saya sih, awal mulanya saya bisa jadi seorang mualaf karena ada request juga ya dari subscriber gitu, katanya Bu, katanya tolong kalau misalnya bikin kesaksian sendiri aja, jangan dari channel-channel lain gitu. Ya saya pikir ya, tadinya saya sih nggak mau bikin kesaksian sendiri di channel saya karena kan saya pikir tidak ada terdengar nggak ya suaranya ya. Soalnya nggak tahu saya suaranya masuk apa enggak. Bisa tulis nggak di live comment? Soalnya ini saya nggak tahu ini suara saya terdengar atau enggak gitu loh. Saya lupa bawa kacamata lagi, nggak kelihatan. Ya Allah. Ya Allah tolong. Coba bacain A, tolong A. Bacain itu komen-komennya, coba lihat. Lihat komen ada tulisannya apa, aku nggak kelihatan mata aku. Suaranya ini enggak, pas suara aku terdengar enggak. Baca di komennya, coba kelihatan. Aku nggak kelihatan tuh komennya. Gak pakai kacamata, lupa bawa kacamata. Masya Allah. Jadi, tulisannya kecil. Saya biasanya pakai kacamata buat kalau melihat tulisan gitu. Ya, tadinya saya nggak mau bikin kesaksian di channel saya, karena kan saya sudah banyak tuh bikin kesaksian ya di channel-channel. Di HMC, saya dimintakan. Terus di Zulfikar Official udah pernah. Terus di Ngaji Cerdas. Jadi saya pikir ya udahlah, kan udah banyak. Cuman ada permintaan katanya teh bikin dong sendiri kesaksian katanya di channel saya maksudnya gitu. Jadi kan kalau yang belum tahu mungkin kan pas nonton pas lihat channel saya bisa nonton gitu maksudnya, bukan dari channel orang lain karena saya juga mau merubah ini ya. Channel saya gitu, jadi saya lebih banyak membuat konten sendiri aja gitu, yang saya bikin sendiri maksudnya gitu, jadi bukan berdasarkan dari sumber-sumber dari tempat lain gitu, dari channel lain misalkan, jadi saya mau membuat konten saya sendiri gitu, saya pokoknya saya mau berkreasi sendiri lah gitu, nggak mau misalkan saya download dari sumber mana, terus saya upload YouTube, misalkan kayak gitu kan. Jadi, ya mohon dukungannya aja ya untuk subscriber, untuk mendukung saya gitu loh. Jadi, saya kan berencana mau membuat konten sendiri gitu, mau berkreasi sendiri aja gitu. Jadi gini ya, awal mulanya gitu kan, saya kan memang kan, nama asli saya ya, mulai dari nama asli saya itu kan sebelum menjadi muslimah itu kan cuma 5 huruf ya, Frida. Bukan Farida, Frida. Jadi saya terlahir dengan nama Frida gitu kan. Saya tinggal di Jakarta, lahir di Jakarta, besar di Jakarta, sekolah di Jakarta, kerja di Jakarta. Jadi benar-benar orang Jakarta lah gitu ya. Masa kecil saya semua tuh di Jakarta gitu. Sampai sekolah aja dari TK sampai SMA itu Jakarta semua gitu, maksudnya di satu sekolahan itu gitu, nggak pindah-pindah gitu. Jadi mama saya masukkan saya dari TK sampai SMA ya di satu sekolahan itu gitu. Jadi sekolahan ini kan Bhinneka Tunggal Ika ya namanya ya,
Jadi saya di situ sampai dari TK sampai SMA di situ gitu. Mayoritas tuh etnis Tionghoa gitu kan di sono, karena saya kan keturunan Tionghoa. Jadi mama saya Jawa Barat tapi dia Tionghoa gitu kan. Papa saya Kalimantan Barat gitu. Cuman masih ada turunan Tionghoa juga Pontianak kan papa saya, mama saya dari Kerawang. Jadi saya lahir di Jakarta karena papa saya juga kan lahir di Jakarta walaupun orang Kalimantan Barat gitu. Nah, terus saya tiga bersaudara. Jadi saya anak paling kecil, yang laki-laki dua di atas saya, yang nomor satu udah meninggal ya berapa tahun yang lalu karena sakit kan. Yang nomor dua dia udah menjadi seorang mualaf dulu gitu loh. Karena dia menikah dengan wanita pribumi, jadi dia memutuskan masuk Islam gitu. Mungkin ya karena faktor ingin menikah gitu kan. Jadi sebelum saya menjadi mualaf, dia udah menjadi mualaf dulu gitu loh. Suaranya oke okay nggak? Kurang bersih. Oh, suaranya kurang bersih ya. Mungkin ini karena di udara terbuka kali ya. Jadi apa sinyal atau apa kali mungkin jadi gini loh. Jadi sampai mana tuh saya lupa. Jadi kakak saya kan udah mualaf gitu ya. Jadi waktu itu saya sekolah tuh di sekolah itu kan diajarkan Buddha. Jadi agamanya tuh Buddha gitu di sekolah itu. Jadi saya otomatis kan belajarnya agama Buddha gitu ya. Dari kecil sampai SMP lah Buddha. Sebenarnya juga sampai SMA juga Buddha. Tapi SMP itu saya kan belum terpikir mau belajar agama lain lah ya. Masih ikut-ikut Buddha. Nah terus pas SMA gitu ya, kalau nggak salah udah mulai terpikir gitu. Karena kenapa teman sebangku saya itu dia ngajakin katanya katanya mau nggak yuk katanya gitu belajar, katanya belajar Alkitab. Dia bilang gue lagi belajar nih, katanya ada cici datang ke rumah, kata dia gitu kan. Nah terus saya pikir ya boleh lah gitu kan, gitu kan nggak bayar gitu, gratis kan. Udah akhirnya saya ikut dia terus belajar belajar. Nah di situ saya baru mulai mengenal siapa itu Yesus ya kan, siapa itu Allah yang disebutnya kan Allah kan, ternyata Allah itu katanya namanya YHWH atau Yahweh. Nah Yesus itu katanya rasul atau utusan atau nabi gitu kan. Konsep ajaran ya kan. Dan ternyata setelah saya tanya-tanya ya, yang mengajarkan saya ini namanya saksi-saksi Yehowa gitu kan, karena dia menjadi saksi-saksi dari Allah yang bernama Yehowa gitu. Jadi sebutnya saksi-saksi Yehowa. Jadi dia nggak percaya Tritunggal dan juga dia tidak membolehkan kita untuk mengucapkan selamat ulang tahun atau merayakan ulang tahun, nggak boleh mengucapkan selamat Natal atau merayakan Natal. Dan dia tidak bilang hari Natal itu hari kelahiran Yesus gitu. Jadi berbeda ya dengan Kristen gitu ya. Nah itulah sebabnya karena saksi Yehowa ini berbeda. Jadi mayoritas yang Kristen gitu ya, Katolik, Pentekosta itu semua pada nggak suka gitu sama saksi Yehowa karena mereka ajarannya berbeda daripada Kristen. Jadi mereka itu besar water. Jadi mereka itu membenci gitu loh saksi ya, mual gitu, membenci karena berbeda gitu kan ajarannya gitu daripada Kristenan gitu ya. Nggak boleh merayakan Imlek, terus ya berbeda lah gitu, nggak boleh mengucapkan Imlek, maksudnya nggak boleh hormat bendera kayak gitu-gitu. Nah di situ saya lumayan lama tuh belajar Alkitab gitu kan, terus saya belajar dan ajaran mereka sih lumayan menurut saya ya, lumayan masuk akal lah gitu kan. Yesus itu bukan Tuhan gitu dan Allah itu Ehad gitu, Allah itu Esa gitu kan, disebut Yahweh gitu, lebih masuk logik gitu loh. Waktu itu saya belum tahu Islam, jadi saya belajar gitu, terus belajar. Bagi saya ya yang paling benar waktu itu ya udahlah saksi Yehowa karena saya belum tahu Islam ya, saya belum tahu isi Quran. Jadi saya hanya belajar dari saksi Yehowa itu. Jadi saya menganggap ya ajaran saksi Yehowa ya benar gitu kan. Nah terus waktu itu yang saya juga nggak kepikir
waktu saya jadi saksi FUA tuh mereka nggak pernah membahas soal kitab-kitab yang ada seperti di Eskil kayak gitu kan, yang ada kata-kata yang vulgar itu mereka nggak pernah membahas gitu. Jadi paling bahasnya dari majalah gitu kan, ada satu buku, paling mereka berpatokan dari buku itu. Di buku itu membahas mengenai nanti akan ada hidup kekal gitu kan, di Firdaus ya, seperti Taman Eden. Jadi nanti bumi ini akan mengalami kiamat yang disebut Armageddon ya kan, kayak judul film kan Armageddon. Jadi Armageddon ini pembinasaan manusia, manusia yang zalim lah ibaratnya. Jadi yang selain daripada saksi-saksi itu Pak, semua itu mati gitu. Dibinasakan di bumi ini mati. Jadi hanya saksi Yehova yang diselamatkan seperti kejadian waktu zaman Nabi Nuh. Jadi kalau Nabi Nuh itu kan semuanya dibinasakan ya, air bah gitu. Jadi semua yang hidup itu kan cuma yang masuk ke dalam bahtera gitu. Kurang lebih seperti itu maksud. Jadi nanti kemungkinan di Armageddon itu orang-orang yang diselamatkan itu yang misalkan disuruh masuk ke mana lah gitu, satu tempat lah diselamatkan. Jadi yang nggak mengikut saksi Yehova itu ya mati gitu maksudnya. Seperti Nabi Nuh itu. Nah, jadi ya saya maksudnya terus belajar tuh, belajar, belajar gitu kan sampai saya dibaptis. Terus semua yang saksi Yehova itu harus harus mengabar, jadi harus mengabar dari rumah ke rumah gitu kan, memberitakan Injil. Jadi saya diajarin tuh cara ngomongnya gimana gitu kan, kalau kita ke pintu misalkan kita pertamanya awalnya yang nggak langsung menawarkan inilah mengajak ikut agama gitu, cuma menawarkan memberi membawa kabar baik gitu kan, terus dari majalah itu ada majalahnya gitu. Jadi ya itu aja sih, jadi nggak terfokus untuk ini sebenarnya. Dari menara pengawal itu majalah yang kita tawarkan dulu supaya dia baca gitu, kalau dia ada berminat nanti kunjungan berikutnya baru kita bahas dari majalah itu, seperti itu ya. Jadi lumayan lama sih saya di Saksi Yehova berapa tahun gitu ya, sampai dibaptis kan. Nah terus akhirnya pas itu saya sempat ada masalah apa gitu ya dengan seseorang, kalau nggak salah dari sidang jemaat Allah yang Saksi Yehova ini, saya jadi vakum gitu loh. Entah saya ada masalah apa sih juga lupa ya, pokoknya bukan masalah dari agama, bukan dari pergaulannya lah antara sesama jemaat gitu ya. Terus udah gitu karena saya juga waktu itu gimana ya, waktu itu lagi dekat sama seseorang yang bukan saksi Yehova gitu, dan mereka kayaknya kurang suka kalau ada jemaatnya itu yang mempunyai hubungan dengan di luar dari komunitas mereka gitu. Jadi saya pikir males lah, udah gitu, saya udah mulai menjauhkan diri gitu kan, gak aktif gitu, karena saya ada masalah gitu, masalah pribadi sih, karena hubungan pribadi gitu, bukannya masalah agama. Jadi saya vakum dulu gitu kan, udah mulai males gitu kan. Akhirnya udahlah, jadi saya gak aktif di agama apapun gitu setelah saya vakum. Nah kira-kira udah, waktu itu udah berapa lama gitu ya, kan saya udah mulai kerja tuh, udah kerja, udah kuliah, udah kerja. Nah, teman kantor saya ini ada tuh yang muslim, teman-teman rekan kerja saya lah gitu ya, cowok ya. Dia udah punya istri gitu. Dia suka cerita sama saya gitu, istrinya kok belum hamil-hamil ya gimana gitu kan. Dia muslim gitu. Namanya Yasin kan. Nah, si Yasin ini orangnya tuh kalau saya lihat orangnya baik banget gitu, kayaknya kalau ngomong juga pelan gitu ya, kayaknya sebagai muslim tuh taat gitu, dia tuh muslim yang taat. Jadi saya tuh melihat ini orang kok kayaknya ibadahnya rajin banget sih gitu ya. Dikit-dikit saya mau sholat dulu ya, ngomong ke manajer saya kan. Ah, waktunya sholat Jumat, saya sholat Jumat dulu ya. Jadi saya merasa ini kok ini orang kayaknya rajin banget gitu. Sedangkan kalau Kristen aja kan paling ibadahnya seminggu sekali gitu kan. Kenapa ini kok dikit-dikit ibadah mulu gitu kayaknya. Terus ya saya lihat dia memperlakukan teman-temannya juga nggak ini ya, nggak membeda-bedakan gitu. Jadi baiklah gitu ya. Nah saya di situ udah mulai merasa kayaknya ini agama yang si Yasin ini Islam ini ya. Saya memang udah belum terlalu tahu agama Islam seperti apa sih. Cuman yang saya tahu memang Islam itu kan ya dari kata Islam, ISLAM, ya kan, bisa subuh, lohor, asar, maghrib, saya tahunya gitu doang, gitu, ada yang kasih tahu, kata, lu tahu nggak, Islam itu singkatannya dari apa, katanya, apaan, saya tanya, ya itu, isa, subuh, lohor, asar, maghrib, katanya, karena sholatnya itu lima waktu, gitu, oh,
Saya bilang keren juga ya gitu kan. Cuma saya belum tahu sih ajarannya seperti apa. Nah, pada saat saya lihat si Asin ini, saya lihat gitu kan, kok kayaknya orangnya baik banget gitu ya. Kalau ngomong untuk pelan, pokoknya sabar lah gitu ya, attitude-nya bagus gitu. Nah, saya di situ mulai tuh akhirnya mulai tertarik maksudnya dengan agama Islam, tapi belum belum tahu saya juga. Nah, akhirnya setelah udah berapa lama terus saya tahu dari teman-teman saya gitu kan, waktu itu saya sempat kursus di Marta Tilar ya. Nah, dari teman-teman itu saya mulai bergaul tuh sama sesama muslim, ada teman perempuan gitu kan. Nah, dari situ saya mulai tertarik, ya kan, saya liatin dia, saya suka ingetin dia, lu nggak sholat gitu kan. Gitu. Jadi saya udah mulai tertarik lah dengan ajaran Islam, karena menurut saya orang-orang Islam itu ternyata tidak seperti pemikiran saya selama ini kan, kayaknya rasis gitu ya, maksudnya terlalu fanatik gitu, kayaknya nggak mau bergaul dengan sesama yang bukan satu agama. Tapi ternyata saya lihat enggak, kalau teman saya yang muslim itu tuh kayaknya baik gitu ya, nggak rasis gitu. Nah, dari situ saya udah mulai tertarik. Akhirnya ada satu teman saya, dia sering kasih-kasih link-link gitu dari YouTube gitu kan, kayak link-link dari Dr. Zakir Naik gitu. Nah, itu saya mulai tuh, saya lihat apaan sih ini link, katanya lu nonton aja deh gitu. Pokoknya saya buka-buka, saya nonton. Oh, ternyata ini mengenai apa, perdebatan gitu kan, Dr. Zakir Naik itu. Nah, akhirnya ya udah saya di situ mulai tertarik gitu kan, saya menonton nonton, oh ternyata itu ajaran Islam itu tuh, karena kan Dr. Zakir Naik udah menyelidiki semua kitab suci ya, jadi dia udah tahu gitu kitab suci Buddha, segala Kristen, Islam, Hindu, semua kan, Konghucu, dan dari semua itu setelah dia selidiki, dia pelajari, dia bandingkan, ternyata kitab suci yang nggak ada kontradiksi itu cuma Al-Quran doang. Jadi saya berpikir, oh berarti ini jangan-jangan ini memang apa, Al-Quran ini yang berisikan firman dari Allah, karena kan agama itu kan berpatokannya dari kitab sucinya gitu kan. Kalau kitab sucinya sudah banyak kontradiksi, itu kita udah nggak bisa sebut itu sebagai kitab suci gitu loh. Jadi dari situ saya berpikir kan, dari video-video itu melihat Dokter Zakir Naik kasih jawaban-jawaban gitu kan, dia kutip-kutip ayat-ayatnya ya dari kitab Hindu, dia kutip ayatnya, dia sampai hafal gitu kan di luar kepala, kitab Hindu, kitab Buddha, kitab Kristen semua kan. Nah, terus dari situ saya merasa kayaknya ini Islam ini memang agama dari awal mula manusia diciptakan itu cuma Islam gitu, jadi nggak ada agama lain, karena kan Tuhannya aja Esa, Allahnya Esa ya kan, Allah itu Esa, nggak mungkin Allah itu, kan Allah maunya semua makhluk menyembah kepada Allah. Nggak mungkin Allah bisa menciptakan agamanya yang begitu banyak sehingga membuat manusia itu bingung gitu loh. Ini agama mana nih yang benar? Dari situ saya mulai berpikir ke situ dari nonton video-video itu ya. Berarti ini memang Islam ini agama yang benar gitu loh. Jadi saya merasa yakin di situ tuh. Jadi nah akhirnya setelah udah melihat-lihat itu, akhirnya saya memutuskan ya udahlah, maksudnya saya mau masuk Islam gitu loh. Karena saya merasa yakin gitu kan. Jadi ya setelah masuk Islam itu ya baru akhirnya ya saya baru mulai terus mempelajari gitu kan, dari sebenarnya dari dokter apa video dokter Zakir Naik itu saya udah belajar, cuman belum tahu isi Quran sebelum saya baca gitu kan, baru tahu dari video-videonya dokter Zakir Naik aja, kutipan-kutipannya, ayatnya. Nah, setelah masuk Islam baru saya itu mulai tuh mulai pengen cari tahu lah, tapi itu juga nggak langsung kan. Saya belajar dulu, saya sempat masuk pondok pesantren juga kan, tapi kan nggak lama gitu. Nah, di pondok pesantren itu saya diajarin sholat, saya diajarin pokoknya semuanya dah. Nah, dari situ saya mulai mulai baca gitu kan, mulai baca-bacanya juga masih huruf Latin ya, doa-doanya saya mulai hafalin gitu. Dan setelah berapa lama, akhirnya terus saya menikah juga kan, terus akhirnya dari situ saya baru tadinya juga nggak langsung sih, nggak langsung saya berhijrah gitu ya, benar-benar maksudnya pakai baju muslimah atau apa gitu, enggak, sholatnya juga kadang-kadang masih suka kesiangan, bangunnya terus saya nggak sholat, kayak gitu-gitu lah, puasanya juga masih suka banyak yang bolong, jadi nggak terlalu inilah, nggak terlalu benar-benar menjalankan gitu ya syariatnya. Nah, saya mulai berpikir benar-benar mau menjalankan itu tuh setelah saya udah jadi mualaf udah sekitar 3 tahunan deh kalau nggak salah. Saya kan udah 6 tahun nih jadi mualaf. Nah, 1 tahun 2 tahun itu saya masih belum tuh, masih belum, saya masih nggak pakai hijab gitu ya, terus puasa juga saya masih banyak yang bolong, saya masih sholat juga banyak yang bolong, tapi sambil saya belum belum mungkin belum gimana ya, belum benar-benar ada niat gitu mau
menjalankan Islamnya itu secara kafah itu saya belum belum ada tahu bahwa kalau jadi seorang muslim itu harus secara kafah gitu. Jadi saya pikir ya udah mungkin gua sholat gitu kan nggak usah 5 waktu juga gitu kan, jadi kayaknya belum tahu lah. Nah terus pas yang udah menginjak ke 3 tahun saya baru semakin saya berpikir gitu, kayaknya saya harus memperbaiki diri saya nih gitu kan. Kok orang lain pada sholat 5 waktu, saya kok kayaknya masih banyak yang bolong-bolong gitu ya. Nah, terus saya juga tahu kan, maksudnya kalau seorang muslim itu kan harus menutup aurat gitu. Jadi saya di situ baru ada keinginan, ah saya pengen berhijab nih gitu kan. Saya pengen, pokoknya saya ingin merubah lah gitu, merubah diri saya maksudnya supaya menjadi benar-benar seorang muslim. Jadi bukan hanya muslim-muslim yang setengah-setengah gitu. Jadi pengen benar-benar total gitu kan secara secara kafah gitu ya gitu. Jadi proses ya proses, jadi nggak langsung juga, kira-kira ya udah 2 tahunan lebih lah gitu baru saya bertekad gitu, pokoknya saya harus berubah gitu, berubah menjadi yang lebih baik lagi gitu. Dan memang yang saya rasakan setelah menjadi muslim tuh ada perubahan sih, perubahan positif lah ya, maksudnya kalau dalam diri saya sendiri gitu, saya merasa ada gitu, ada perubahan. Tapi saya apa sih, orang lain sih nggak pernah ada yang bilang ke saya kayaknya lu sama Islam jadi lebih baik, nggak ada. Cuma saya merasa sendiri gitu, kayaknya saya lebih bersifat apa ya, sabar gitu, kayaknya tuh lebih lebih lagi lah, lebih berpasrah diri, kayaknya nggak ngoyo gitu. Kalau orang jauh bilang tuh nggak terlalu ngoyo lah, maksudnya toh gue juga nggak tahu gue ntar kalau gue ntar malam mati gitu kan, pemikiran saya gitu kan, kayaknya mau ngapain sih, kayaknya ngoyo-ngoyo gitu loh, maksudnya oh gue pengen ini gue pengen itu kan, nggak tahu kalau misalnya ntar malam kita mati. Makanya saya selalu dengerin tuh apa ceramah-ceramahnya kayak waktu almarhum Syekh Ali Jaber gitu ya, terus Ustadz Abdul Somad gitu. Jadi saya sering denger kan ceramah beliau itu, jadi saya tahu gitu loh. Kalau misalnya mau tidur harus baca doa apa, jadi saya ikutin semua tuh kalau ada tausiah gitu ya, ceramah dari beliau itu dari almarhum Syekh Ali Jaber, saya suka ikutin tuh, suruh baca surat Al-Mulk saya ikutin ya kan, terus suruh suruh apalagi nih kan, suruh sholat sholat duha atau apa ya, alhamdulillah gitu kan saya ikutin, pokoknya semua yang diharuskan gitu, yang disunahkan dan diwajibkan itu saya kepengen saya lakukan semua gitu. Jadi seolah-olah baru dapat hidayahnya tuh benar-benar tuh setelah saya udah 2 tahunan lah kurang lebih ya, baru dapat hidayah gitu. Jadi nggak otomatis gitu loh, maksudnya nggak begitu masuk Islam langsung gitu, enggak. Karena makanya saya memaklumi untuk yang baru mualaf tuh mungkin ada yang merasa kesulitan, tapi ada juga yang mungkin yang nggak langsung bisa berubah, itu bagus gitu. Kalau saya waktu itu enggak sih, nggak langsung, karena memang nggak tahu juga ya, mungkin belum ada keinginan aja apa, belum dapat hidayah secara keseluruhan kali gitu. Jadi nggak langsung saya mengikuti semua syariat Islam gitu pada saat saya jadi mualaf gitu kan, ya udah kira-kira 2 tahun baru gitu. Terus kayak misalkan dari orang tua sih apa tentangan gitu sih ada pasti ya dari keluarga, cuman kan kalau menurut saya kalau udah masalah keyakinan sih saya nggak goyah gitu, walaupun saya dapat tentangan atau gimana. Sebenarnya waktu dari saksi Yehova juga mereka udah nggak setuju gitu, kayak mama saya kan, dan papa saya sih sudah almarhum gitu ya, udah berapa tahun yang lalu. Jadi waktu saksi Yehova papa saya juga nggak setuju saya saksi Yehova, katanya ngapain lu sesesat, katanya lu pelajarin gitu kan. Nah saya waktu masuk muslim mama saya juga apa sih ya, kurang gitu setuju. Kenapa? Karena kakak saya nomor 2 itu udah masuk Islam. Jadi dia mungkin berpikir kalau saya masuk Islam juga ntar nggak ada yang ngerusin agama dia gitu. Jadinya apa? Dia kayaknya nggak suka gitu. Apalagi lihat saya pakai-pakai kerudung gitu kan. Kayaknya gimana sih? Mungkin dia maunya saya jangan Islam. Mungkin maunya dia saya nerusin agama dia kan, dia Buddha Jepang gitu. Ya jadi ya seperti itu. Jadi ya akhirnya setelah saya udah mulai memutuskan gitu ya, oh saya mau berubah diri lah ya, dari puasa yang bolong-bolong saya mau puasa yang penuh gitu kan, jangan ada yang bolong, pokoknya saya mau apa sih, jadi ada peningkatan gitu, ada peningkatan ya, kayak misalkan gimana ya, ya jadi ada kemajuan lah gitu maksudnya. Jadi
nggak mengalami kemunduran, kan semua orang itu kan harus ada kemajuan yang lebih baik gitu loh maksudnya. Jadi kayak misalkan apa puasa gitu, kan misalnya biasanya saya nggak taraweh, terus saya pengen taraweh gitu kan. Jadi ya insya Allah sih ya saya bisa lah gitu. Tapi selama bulan puasa kemarin ini saya sih udah mulai melaksanakan sholat taraweh gitu. Walaupun ada beberapa 1-2 kali ya saya nggak taraweh gitu kan. Tapi kan dibandingin yang tahun lalu saya sama sekali apa cuma sekali deh kalau nggak salah saya taraweh apa 2 kali gitu lah tahun yang lalu gitu. Jadi menurut saya ada peningkatan gitu kan. Ya insya Allah tahun depan saya mau full 1 bulan taraweh gitu insya Allah kan. Jadi ya saya maunya tuh saya menjadi yang lebih baik gitu loh, lebih baik di mata Allah ya, bukan lebih baik di mata manusia aja. Kalau di mata manusia buat apa juga gitu loh ya kan. Memang sih kita harus berbuat baik sama semua orang, harus lebih baik gitu kan sebagai muslim, tapi saya nggak perlu pandangan dari pandangan mata orang saya baik gitu loh. Yang penting kan kita berbuat apa dalam pandangan Allah kita itu baik gitu loh maksudnya. Ya maksudnya lebih baiknya dalam pandangan Allah gitu, bukan dalam pandangan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan kok keluar lagi sih kabur ya, udah masuk malah kabur. Kenapa takut sama saya ya gitu. Jadi tadi siapa tuh yang masuk tuh nggak kelihatan saya namanya, soalnya ini jauh kameranya jadinya saya nggak kelihatan, saya nggak pakai kacamata ya nggak apa-apa lah. Jadi kalau saya sih begitu ya. Jadi kalau misalnya makanya saya menganjurkan gitu untuk mualaf-mualaf gitu ya, untuk muslim yang dari lahir gitu. Kalau bisa sih ya kita belajarlah gitu ya untuk introspeksi diri gitu loh. Maksudnya apakah saya sudah sebagai muslim itu saya sudah melaksanakan syariat Islam gitu dengan sungguh-sungguh ya. Karena kan sejak saya jadi muslim saya tuh baru tahu gitu kalau nanti kalau kita mati itu nanti akan ada siksa kubur, akan ada penghisapan gitu kan di akhirat gitu kan sebelum dimasukkan ke surga. Nah waktu saya di agama sebelumnya kan saya nggak tahu kayak gitu-gituan, gak diajarkan mengenai siksa kubur. Jadi saya merasa wah mikirin gitu, saya mikirin aduh gimana nih nanti kalau gue dikubur, nanti gue disiksa nanti. Jadi saya merasa ingin lebih baik itu karena faktor itu gitu loh, karena saya takut gitu, takut saya ingin menjadi yang lebih baik karena saya nanti nggak mau mengalami siksaan yang lebih parah lagi gitu loh. Nah, di nerakanya entah di kuburnya gitu loh maksudnya gitu. Ya memang sih saya yang nggak mungkin lolos dari siksa kubur karena saya juga mengakui kan saya banyak dosa juga gitu kan maksudnya. Tapi kan setidaknya ya jangan memperparah lah gitu maksud saya gitu, jangan dibuat lebih parah lagi dengan tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Jadi saya makanya saya bersyukur gitu loh, saya tuh bisa mengenal Islam. Jadi dari Islam itu saya tahu, oh ternyata tujuan Allah itu menciptakan manusia itu untuk apa gitu kan. Bukan hanya untuk kita dilahirkan, kita makan, minum, senang-senang, mati. Nah setelah mati kita kemana gitu loh. Kita kemana setelah kita mati kan kalau di agama Islam. Saya cuma diajarkannya, loh, maaf, waktu saya di agama yang sebelumnya kan, saya cuma diajarkan, kalau mati, katanya neraka itu nggak ada gitu. Jadi nggak ada neraka, surga ada, neraka nggak ada. Neraka itu katanya kuburan, disebutnya itu Gehenna gitu kan. Katanya Gehenna, Gehenna itu ya apa? Kuburan. Orang mati yang masuknya ke kuburan. Nah, orang yang zolim itu bukan disiksa di neraka, api menyala-nyala. Karena dia bilang gini, kan Allah itu kasih, mana mungkin Allah menciptakan tempat seperti neraka, api bernyala-nyala, kita dibakar, disiksa, kan nggak mungkin. Nah, terus dalam hati saya kalau gitu Allah nggak adil ya. Kenapa seorang zalim nggak ada penghukumannya? Dia bilang ya enggak lah, Allah itu adil. Terus ya nanti ya dia dihukumnya dengan cara apa dalam hati saya kan? Ya terus dia jelaskan tuh katanya di Gehenna itu dia tidak akan dibangkitkan lagi. Jadi dia udah masuk kubur ya udah. Kalau orang zalim itu tidak akan mengalami kebangkitan. Dia akan tidur aja selama-lamanya gitu loh. Nah, orang yang baik, nanti tuh kan hal yang udah mati sebelum Armageddon itu dibangkitkan. Gitu. Dibangkitkan nanti akan masuk ke Firdaus, bumi, di bumi loh, bukan di surga. Jadi bumi ini akan diubah seperti Firdaus, seperti Taman Eden setelah pembersihan orang-orang zalim itu kan. Jadi ya mereka itu yang orang-orang zalim itu nggak akan dibangkitkan. Mereka akan mati, mati abadi gitu loh.
Jadi saya diajarkannya tuh begitu. Jadi nggak ada neraka, nggak ada siksa kubur. Nah, saya sejak saya masuk Islam, saya baru tahu, oh ternyata tuh begini, gitu kan. Kan Allah itu adil. Jadi semua orang yang berbuat jahat, nanti akan siksanya juga di neraka sesuai dengan kejahatan mereka. Jadi di neraka itu juga ada tingkatan-tingkatannya gitu loh. Jadi nggak mungkin orang yang dosanya berat hukumannya sama dengan dosanya yang nggak terlalu berat banget gitu loh maksudnya. Jadi sesuai dengan perbuatan zalim mereka nanti disiksanya di neraka juga ada tingkatannya. Jadi ada yang paling bawah gitu kan, yang paling udah terdalam gitu siksaannya paling dahsyat, ada yang di atasnya terus kan, yang lebih ringan, lebih ringan gitu ini siksaannya ya. Nah, seperti neraka surga juga ada tingkatannya gitu. Jadi situ saya baru tahu, dari Islam tuh saya baru tahu. Ya kan memang Allah itu adil kan, Allah itu maha adil. Jadi orang-orang pada saat hari kiamat itu nanti, di akhirat itu setelah kiamat itu tidak ada yang merasa dijolimi gitu loh. Tidak ada yang merasa dirugikan. Maka karena mereka mendapatkan pembalasan atau hukuman itu secara adil gitu loh. Jadi Allah tuh mau menghukum itu secara adil sesuai perbuatan amal perbuatan mereka gitu loh. Ya untuk orang-orang kafir misalkan, untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman juga mereka itu pasti semua dihisab gitu loh. Semua dihisab, pasti masuk neraka tapi bukan selamanya di neraka. Nerakanya juga kan ada tingkatannya. Di neraka itu untuk dihisab maksudnya. Jadi mereka setelah dihisab itu baru dimasukkan ke surga gitu loh. Karena sudah dibersihkan gitu kan. Nah, bukannya berarti di neraka terus selamanya di neraka. Nah, orang-orang yang kafir, orang-orang yang benar-benar melakukan syirik yang itu tidak bisa diampuni, baru mereka dimasukkan neraka dan menjadi bahan bakar neraka itu, udah nggak bakalan diangkat lagi ke surga, udah di neraka abadi gitu. Jadi kalau orang Islam, orang Muslim, walaupun mereka harus masuk neraka, itu neraka itu hanya untuk membersihkan gitu loh, membersihkan dosa-dosa mereka selama di dunia itu pun tergantung dosa mereka juga kan, ada yang dosanya sedikit ya mungkin dihisapnya nggak lama gitu kan di nerakanya, terus udah gitu diangkatlah naik ke surga gitu. Jadi ada tingkatannya gitu di neraka juga kan, nggak semuanya itu sama disiksanya beratnya gitu. Jadi dari situ saya baru tahu ya, itu sih mudah-mudahan saya benar ya, saya takutnya saya salah ngomong juga, cuman yang sepengetahuan saya yang saya tahu gitu ya dari orang-orang yang udah lebih punya ilmu agama lah. Mereka kan saya suka sharing, suka nanya juga gitu sama mereka, seperti Bu Ustazah gitu kan, Pak Ustadz ya, seperti itu gitu. Jadi ternyata memang Allah itu kan adil gitu. Jadi orang-orang yang hukum juga nanti di neraka itu ya sesuai dengan perbuatan mereka, tidak ada yang merasa dizolimi gitu. Saya baru tahu itu dari ajaran Islam. Kalau dari ajaran agama saya yang dulu, saya nggak dikasih tahu gitu. Memang baru dari Islam saya lebih logis gitu, lebih masuk akal lah. Karena Allah itu adil gitu loh. Kalau Allah nggak adil ya mungkin semua orang hukumnya sama ya kan, udah aja bus masukin semua orang jahat ke neraka, nggak usah pakai tingkatan-tingkatan. Orang yang dosanya mungkin lebih sedikit kan merasa gue perasaan cuman berbuat begini aja udah hukumnya sama sama dia yang dosanya lebih parah misalkan. Nah, tapi kan kalau Allah kan enggak, Allah tuh maha adil, semua itu penghakiman itu dilakukan secara adil gitu. Jadi nggak ada yang merasa dijolimi, nggak ada yang merasa dirugikan. Nah, dari Islam itu saya merasa yakin ya kalau memang Islam itu agama dari zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Bahkan kan kalau misalkan orang-orang non-Muslim ya, khususnya orang-orang apa Nasrani, ya kalau mau menyelidiki kitab-kitab dari Perjanjian Lama, dari kitab Taurat, gitu, Tanakh gitu ya, itu sebenarnya nggak ada gitu loh mengenai ajaran Islam tuh di Tanakh tuh sebenarnya udah ada juga, cuman mereka itu nggak ini aja mungkin nggak mau mempelajari gitu kan bahasa aslinya gitu ya. Karena kalau semak dulu kan kayak saya dengar cerita dari Pak Ustadz Kainama itu ya, waktu beliau mau mempelajari, dia kan diutus tuh pergi ke Israel untuk memperdalam bahasa Ibrani Yunani gitu kan. Nah, semakin dia mempelajari kitab-kitab aslinya berbahasa Ibrani dan Yunani, di situ tuh dia baru tahu gitu mengenai kok di Tanakh ini, di Ibrani Yunani ini, ada bismillah lah, ya kan, ada harus ambil wudhu. Nah, ini kan ajaran orang Islam semua. Kenapa ada di dalam kitabnya yang orang Nasrani gitu kan? Nah, ternyata ini jangan-jangan ini semakin dia mempelajari konteks apa teks original, semakin dia iman kekristenan dia tuh goyang gitu loh. Karena dia merasa ini semua ada yang
yang tertulis di kitab itu sesuai dengan yang orang Islam lakukan gitu loh, seperti sholat, harus berwudu, harus ada kata-kata bismillah, besumelah gitu kan, katanya di situ kan bukan bismillah, besumelah kalau nggak salah kan, bismillah. Terus ada gerakan sholat ya kan, harus harus sujud. Loh, ini kok kayaknya ini yang dilakukan Islam semua gitu kan. Nah, dari situlah baru iman kekristenan dia itu nah goyah gitu, malah akhirnya dia mempelajari tentang Islam gitu loh. Karena dia pasti dia kalau orang yang mau berpikir dengan akal sehat, dia pasti berpikir ini pasti sebenarnya itu ajaran agama yang pertama kali ada di dunia itu sejak manusia diciptakan itu cuma Islam gitu. Ya karena memang kan di Quran juga kan udah ditulis kan di Ali Imran ya ayat yang ke-19 itu kan bahwa agama di sisi Allah itu cuma Islam gitu loh. Ya memang cuma Islam benar gitu. Jadi ya kalau saya sih ya alhamdulillah saya merasa bersyukur lah gitu saya bisa menjadi seorang muslim karena memang kan ya inilah gitu yang kebenaran yang selama ini saya cari-cari itu ya ini maksud agama yang benar karena kan saya nggak mau dong saya beribadah itu kepada Tuhan yang salah kepada Allah yang salah nanti kan tujuan kita bukannya ke tempat yang Allah janjikan surga tapi malah ke neraka kalau kita salah ya kan walaupun orang Islam semua harus dihisab dulu di neraka tapi kan kalau orang orang beriman orang bertakwa itu pasti masuk surga setelah dihisab ya kan. Kalau ada komentar yang mengatakan, oh, orang Islam lu pasti masuk neraka lu, tuh nih ayatnya. Dia memang masuk neraka, tapi bukan neraka untuk selama-lamanya, bro. Kalau kita itu tuh cuma dihisab itu dibersihkan semua dosa kita, gitu loh. Jadi jangan salah, jangan berpikir, oh semua orang Muslim, Islam pasti masuk neraka. Masuk neraka hanya untuk dihisab, nggak lama. Nanti dipasukkan ke surga, gitu loh. Nah, kalau orang-orang selain Muslim, udah langsung jadi bahan bakarnya api neraka. Jadi kerak, udah jadi kerak itu di neraka. Di neraka paling dalam. Nah, beda lah. Makanya bersyukurlah jadi muslim gitu. Bersyukurlah jadi orang Islam. Bersyukurlah menyembah kepada Allah yang ehad gitu kan. Kepada agama Tauhid gitu loh. Agamanya Nabi Ibrahim. Agamanya Nabi Musa. Ya kan? Agamanya Nabi Adam. Dan termasuk agamanya Nabi Isa. Nabi Isa juga muslim gitu loh. Cobalah kalau orang Nasrani itu ya, kalau memang dia merasa sebagai pengikut Kristus, pengikut Yesus, seharusnya dia melakukan apa yang Yesus atau Nabi Isa lakukan. Nabi Isa itu melakukan puasa, disunat, ya kan bersujud, berdoanya. Bukannya Nabi Isa atau Yesus itu berdoanya itu dia joget-joget, dia main gitar, dia teriak-teriak, berdiri seperti di gereja, kan enggak. Nabi Isa itu bersujud, berarti dia sholat. Dan seperti waktu dulu Nabi Isa pernah apa Yesus pernah masuk ke Bait Allah, dia itu kan membersihkan tangannya, dia kan harus berwudu gitu, harus bersih gitu loh. Seperti orang Islam sama, gitu, harus berwudu dulu, harus bersih dulu, ya kan? Jadi itu sebenarnya itu kekristenan itu juga datangnya itu bukannya dari Yesus gitu. Itu dari zamannya Paulus itu tuh. Dan dari apa ketuhanan Yesus juga itu dari Konsili Nicea gitu baru di situ ditetapkan Yesus itu sebagai Tuhan. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan diri dia sendiri itu Tuhan, tidak pernah. Kan di dalam kitab Biblos itu kata-kata asli yang dikatakan oleh Yesus itu cuma ada 18%. Sisanya itu bukan perkataan Yesus, itu perkataan siapa? Perkataan manusia. Ya kan kayak Paulus. Perkataan yang bahkan bukan murid-murid Yesus gitu loh. Apakah itu bisa diterima? Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Kan enggak. Dan juga banyak ayat-ayat yang vulgar kata-katanya itu kan udah bukan bisa disebut sebagai kitab suci kalau menurut saya. Ya kan kalau memang orang Nasrani bilang dia itu pengikut Yesus, harusnya dia melakukan dong apa yang Yesus lakukan. Kenapa orang Islam yang melakukannya? Disunat, yang puasa. Kalau orang Kristen bilang, "Oh, itu kan hukum Taurat udah enggak berlaku lagi." Kata siapa udah nggak berlaku, sedangkan Yesus sendiri mengatakan satu satu iota pun itu dari hukum Taurat tidak boleh ditiadakan gitu loh. Iota itu udah paling terkecil gitu, tidak boleh ditiadakan dari hukum Taurat gitu kan. Nah, jadi makanya orang-orang Nasrani cobalah berpikir gitu ya, menggunakan akal sehat, jangan merasa orang Islam itu katanya menghujat, ya kan katanya hanya menjelek-jelekan, kita nggak pernah menjelek-jelekan. Ya, umat muslim itu hanya memberitahukan kebenaran. Kebenaran dari isi kitab kalian gitu. Karena memang tugas orang muslim harus begitu.
Kita sebagai pembawa berita kebenaran, kita harus memberitakan kebenaran. Itu tanggung jawab semua orang Muslim. Kenapa? Karena kan memang kita juga nggak mau dong, cuma hanya kita aja yang nanti diselamatkan. Kita mau semua semua manusia itu diselamatkan, beriman kepada Allah yang benar, Allah yang ehad, gitu kan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dan isinya dan alam semesta. Kita itu tanggung jawab kita sebagai Muslim. Jadi kita cuma memberitahukan doang. Kita bukan memaksa kalian untuk pindah ke agama Islam atau gimana. Enggak. Cuma memberitahukan nih kebenaran isi kitab kamu seperti ini. Karena kan agama itu kan semua hak privasi masing-masing. Kita tidak pernah mencari-cari jamaah seperti orang Nasrani kan, Saksi Yehova kan, dari rumah ke rumah, nyari jemaat, jemaat. Nggak pernah. Kalau orang Islam tuh nggak pernah seperti itu. Kita cuma memberitahukan kebenaran yang ada dari kitab suci kalian aja. Dan kalau kalian mau mencari-cari kesalahan dari Al-Quran, itu tidak akan ada, gitu loh. Tidak pernah akan ada diketemukan kontradiksi ataupun kesalahan di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu kan ciptaan dari Allah, ya kan? Kalau kalian mau menyelidiki isi Al-Quran, semakin kalian baca, semakin kalian yakin bahwa Al-Quran itu adalah firman dari Allah. Silakan kalian baca terjemahannya. Kalau nggak bisa baca Arabnya, bacalah terjemahannya. Kalau kalian mau belajar bahasa Arabnya lebih bagus, ya kan? Karena di situ semua yang ada di Al-Quran itu tuh manusia belum tahu, tapi di Al-Quran ditulis, gitu. Belum diketemukan ya, oleh manusia, seperti laut, ada yang dua rasa itu kan, air tawar dan air asin, ya kan, di Selat Gibraltar itu kan. Nah, itu manusia baru menemukannya 1400 tahun kemudian, tapi di Quran udah dicatat gitu. Ya kan, seperti ada api di dasar lautan, itu mungkin bintang pengetuk, ya kan, ada astronot pergi keluar angkasa, memang benar. Ada suara seperti ketukan pintu. Ternyata suara itu berasal dari bintang gitu. Kalau dipikir secara logis, apakah waktu zaman Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad itu kan yang menulis Al-Qur'an kan berdasarkan wahyu dari malaikat kepada Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad waktu itu pergi ke luar angkasa atau dari mana bisa tahu gitu loh Nabi Muhammad ada bintang pengetuk gitu. Kan beliau belum pernah pergi ke luar angkasa, waktu itu belum ada internet, ya kan? Tahu dari mana gitu, belum ada teknologi gitu. Makanya kalau berpikir secara akal sehat ya, pasti harusnya kalian tuh yakin gitu loh, selain yang muslim tuh harusnya yakin bahwa memang isi Quran itu tuh berisikan firman dari Allah, bukan dari manusia gitu. Kayak misalkan ada api di dasar laut, itu memang benar ada gitu loh. Ya Alhamdulillah, saya sih bersyukur gitu loh, saya bisa mengenal Islam ya. Jadi saya berharap sih ya bisa ini ya, maksudnya bisa terus gitu, maksudnya lebih dalam lagi gitu kan, belajar dan belajar gitu kan, karena kan tidak ada kata usia atau gimana ya kalau belajar itu kan, jadi tidak ada kata terlambat, jadi sampai kita mati pun, sebelum kita mati pun kita harus terus belajar gitu kan. Ya saya bersyukurlah gitu bisa mengenal kebenaran Islam gitu, karena saya juga nggak mau ibadah saya itu sia-sia gitu, akhirnya saya menyembah kepada Allah yang salah gitu, bukan kepada Allah yang benar, bukan kepada Allah yang benar, Allah yang esa gitu kan, karena Allah itu pencemburu gitu, Allah itu paling nggak suka umatnya itu menyembah kepada selain kepada Allah gitu, Allah itu benar-benar cemburu gitu, dia maunya Allah itu maunya umat ciptaan itu menyembah hanya kepada Allah gitu. Jadi makanya saya tuh saya nggak mau juga ibadah saya itu kan sia-sia gitu. Saya maunya ibadah saya itu memang untuk pencipta saya gitu, yang benar-benar menciptakan saya dan nenek moyang saya gitu maksudnya kan. Jadi bukannya Allah yang bikinan manusia gitu, bukannya agama yang bikinan manusia gitu kan. Kalau berpikir, saya berpikir memang iya sih ya, Allah itu esa, mana mungkin menciptakan agamanya juga banyak gitu. Seharusnya agama dari Allah yang asli ya, benar-benar Allah gitu, ya cuma satu gitu kan, Allahnya juga satu, masa Allah menciptakan banyak agama ya kan. Cobalah berpikir dengan akal sehat gitu loh, selidiki kitab suci kalian. Kalau kalian misalkan nggak suka dikasih tahu kebenaran, ya selidiki aja gitu, tapi jangan menghujat balik gitu kan. Kita bukan menghujat, maksudnya jangan menyerang balik gitu loh, jangan menyerang balik orang muslim, karena orang muslim itu bukan menyerang orang-orang non-Muslim, bukan, cuman memberitakan kebenaran gitu loh. Kalau kalian gak suka ya udah, tapi jangan juga menjatuhkan gitu, mencari-cari kesalahan Al-Quran, karena Al-Quran gak bakal ada diketemukan kesalahan gitu loh.
cobalah bersikap lebih rendah hati gitu, jangan jangan mengutamakan kesombongan kalian gitu kan, mempertahankan keegoisan kalian. Kalau kalian mau membuka hati, mau rendah hati, mau menyelidiki kitab suci kalian, kalau perlu mau membaca Al-Quran ya kan, isinya seperti apa gitu. Jadi ya mungkin saya rasa banyak ya orang-orang tuh yang akan berpikir gitu, kalau memang agama Islam ini memang dari agama dari Allah yang benar gitu ya kan. Kalau saya rasa sih seperti itu ya yang saya rasakan gitu. Maksudnya ya mudah-mudahan sih ya mas, akan banyak, semakin banyak orang yang diberikan hidayah oleh Allah gitu kan, karena ini sewaktunya kan udah semakin singkat ya, kita nggak tahu kiamat itu datangnya kapan, bisa juga mungkin besok, bisa juga mungkin malam ini kan, kita nggak tahu. Jadi ya semasih ada waktu untuk bisa bertobat ya bertobatlah gitu loh, kembali kepada jalan Allah, kembali kepada jalan yang benar gitu kan, pada agama yang benar, menyembah kepada Allah yang benar gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Jadi jangan jangan menunggu-nunggu lagi gitu, jangan menunggu nanti aja lah apa. Nah, kita kan nggak tahu kalau bisa besok udah kiamat atau entar misal sebentar lagi nih udah kiamat. Yang tahu kiamat itu kan cuma Allah doang, nggak ada yang tahu, malaikat juga nggak tahu kapan waktunya kapan gitu kan. Cuman kalau di Al-Quran dikasih tahu ya kiamat itu akan datang pada hari Jumat, tapi kita kan nggak tahu hari Jumatnya Jumat kapan, ya kan? Nah, kalau menurut saya seperti itu. Jadi ya sebaiknya ya mulai dari sekarang lah coba gitu kan mempelajari gitu kan, mana sih agama yang benar ya kan, dari antara segitu banyaknya agama gitu, jangan sampai menyesal gitu nanti ya kan, karena kan kita hidup di dunia itu Allah menciptakan manusia itu untuk mempunyai tujuan gitu kan, nggak mempunyai tujuan kan, kita harus cari tahu untuk apa kita diciptakan, tujuannya apa gitu. Allah menciptakan manusia gitu kan, Allah itu menciptakan manusia ada tujuannya gitu, bukan hanya untuk hidup di dunia ini terus mati, bukan. Makanya harus dipelajari gitu, karena nanti kan ada, akan ada kehidupan di akhirat seperti itu kan, karena pada dasarnya Allah tuh menciptakan manusia itu untuk menjadi makhluk hidup yang baik gitu loh, secara akhlak, secara secara pokoknya semuanya lah baik gitu kan, sesuai kehendak Allah gitu. Ya saya rasa sih udah cukup ya, ya udah lumayan lama juga, udah berisik di sini, udah banyak udah suara-suara terganggu juga saya jadinya. Saya rasa cukup sekian aja, semoga ya apa yang saya utarakan bisa bermanfaat ya. Ya semoga juga saya berdoa supaya yang para mualaf bisa tetap istiqomah, untuk yang muslim juga semoga bisa menjadi muslim secara kafah gitu ya. Jadi jangan, biar bisa memberikan contoh yang baik gitu buat yang non muslim gitu kan, bahwa memang agama Islam itu ya agama yang dari Allah, jadi kita juga harus menunjukkan akhlak yang baik ya kan, supaya bisa menjadi kesaksian buat mereka juga gitu, bahwa memang umat muslim itu ya memang baik gitu akhlaknya, karena memang kalau yang menjalankan syariat Islam secara sungguh-sungguh ya pasti akan menjadi pribadi yang baik gitu loh. Ya kan, tapi harus yang sungguh-sungguh menjalankannya yang secara apa ya. Kalau nasihat saya sih itu aja sih, yang mualaf juga harus terus belajar gitu kan, belajar ngaji, untuk apa sholatnya juga jangan bolong, puasanya jangan bolong gitu kan. Ya pokoknya gitu aja sih kalau pesan-pesan saya ya, karena saya juga terus berusaha memperbaiki diri gitu, saya juga masih banyak kekurangannya gitu, jadi saya terus memperbaiki diri dan saya ingin terus belajar gitu, ingin terus belajar dan belajar gitu kan, jadi ya ingin terus belajar lah pokoknya intinya gitu ya. Udah saya cukupkan saja lah sampai di sini, terima kasih yang sudah menonton ya dan yang sudah ada di live comment, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi, mudah-mudahan insyaallah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.